Selanjutnya dari Mulyono di grup Ikhwan 22 Ustaz saya memiliki anak perempuan, ber perempuan berusia 4 tahun dan selalu ingin ikut sholat berjamaah ke masjid. Bolehkah anak saya ikut bergabung di soft laki-laki sejajar dengan saya, Ustaz? Pertama, kalau anak kecil dibawa ke masjid itu, itu dilatih untuk sholat berjamaah. Maka dia hendaknya dihadirkan pada umur yang dia bisa untuk melakukan sholat dan tidak mengganggu orang. Kalau kecenderungan ingin ikut dan seterusnya itu terjadi pada semua anak-anak. Tapi kalau seorang ingin membawa anaknya mendidiknya ke masjid, maka itu dengan syarat dia tidak mengganggu orang lain di masjid. Kalau dia sudah latih anaknya bisa beradab dan beretika di masjid, sholat dengan baik dan benar, apa apa dihadirkan. Iya. Dan adanya apa namanya anak kecil antara dua orang dewasa itu jarak sedikit. Itu tidak bermasalah untuk sebuah soft. Iya, yeah. tidak bermasalah untuk sebuah soft. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.